crowdfund teman-teman, KD608. Oke, sangat ringan. Di sini ada on off, dan di sini ada. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mereview wireless Kenwood tipe KD608 professional wireless microphone, teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih kepada penonton-penonton semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga penyakitnya diangkat oleh baginda Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Oke, langsung saja guys, kita buka alat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan teman-teman. Di sini tertulis open here ya. Artinya itu buka di sini, teman-teman. Oke. Seperti ini tampilannya, teman-teman. Semuanya seperti bungkus baru, baru guys. Ya, maklumlah baru, teman-teman. Oke, pertama-tama kita coba dulu lihat di sini kita mendapatkan apa aja. Ya, di sini ada dua mic. Teman-teman, di sini mic. Kita coba mic satunya dulu. Gimana bentuknya? Oke. Bentuknya ringan. Di sini ada logo PHF Wireless Microphone, teman-teman. KD608. Oke. Sangat ringan. Di sini ada on off, dan di sini ada untuk warna channelnya mungkin. Oke, kita taruh dulu. Ini untuk channel yang kedua mungkin teman-teman. Ya, yang warna merah tadi warna hijau. Bentuk sama. Oh ya, jadi bahan dari mic ini plastik, teman-teman, plastik tebal. Di sini tempat baterainya. Nanti cara pasang itu kita sama-sama lihat. Oke, kita taruh dulu, kita dapat dua baterai, teman-teman. Selanjutnya kita ada apa lagi? Ada baterainya, teman-teman ya, baterai kotak. Baterai kotak satu kali pakai ini tidak cas, teman-teman. Dayanya itu sekitar berapa ya? 9 volt, teman-teman. Oke, di sini kita mendapatkan dua baterai. Karena mic-nya kita dapat dua, jadi baterainya ditaruh dua, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada wireless-nya, teman-teman ya. Saya buka pelan-pelan. Bismillah. Pelan-pelan teman-teman. Iya. Iya, di sini wireless-nya. Kita coba lihat-lihat dulu, review sedikit-sedikit teman-teman. Ya, di sini kita perjelas dulu ya. Kurang fokus teman-teman itu. Oke, sudah. Di sini ada RF untuk A, dan di sini untuk LED power. Di sini RFA-nya mungkin untuk mic A-nya, ini untuk mic B-nya, teman-teman ya. Dan di samping sini ada, kita lihat, saya perjelas dulu supaya teman-teman tidak salah paham. Di sini ada untuk volume mic A-nya, dan di sini volume mic B-nya, teman-teman. Oke, dan di sini ada power on off. Sudah jelas teman-teman, brandnya Kenwood ya. Dan di belakang sini ada antenanya,
antena 2 pieces. Dan ada colokan buat audio outnya. Di sini ada tulisan seperti di gambar, teman-teman lihat sendiri. Di sini ada tulisannya AC 220 sampai 110 volt, teman-teman. Oke. Sangat bagus, teman-teman. Harganya juga murah. Sekitar 400 ribuan, teman-teman. Untuk harga di daerah saya, daerah NTB. Kalian bisa pesan di lapak saya di Shopee. Nanti saya ada linknya di bawah, teman-teman. Oke, kita coba hidupkan wirelessnya dulu. Saya ngopi sebentar, teman-teman. Silap. Oke, jadi kita lihat aja langsung ya, supaya tidak salah paham nanti. Di sini saya sudah sedia cok saklar. Bismillah, kita cok aja langsung ya. Mana bentuknya? Kalian tekan aja langsung on off-nya seperti ini. Jadi pertama-tama dia akan menyala merah. Jadi karena belum ada mic-nya. Karena perlu ada mic-nya, nanti kalau ada mic-nya pasti dia akan nyala warna. Jika kalian menggunakan mic-nya yang warna ini kan warna hijau. Nanti yang nyalanya hijau, teman-teman. Seperti ini. Coba kita coba pasang dulu baterainya mic ini, teman-teman. Baik, teman-teman, cara pasangnya itu seperti ini. Buka, lalu kalian lihat di bagian sini ada tuliskan min plus, teman-teman. Dan caranya itu kalian pasang, lihat baterainya juga min plusnya. Di sini min plusnya kalian lihat, di sini plus, di sini min. Jadi kalian samain, berarti plusnya yang di bawah seperti ini kalian pasang. Oke, kalau sudah masukkan, bismillah, pelan-pelan, teman-teman. Iya. Oke, kalau sudah kalian langsung klik on seperti ini, otomatis wirelessnya juga akan menyala warna hijau, teman-teman. Seperti ini ya. Ini tandanya sudah connecting. Jadi teman-teman, cara connectingnya di salon itu kalian cukup seperti ini. Ada salon nih, tapi tidak mendukung wireless salon saya. Karena wireless ini kemampuan sangat besar dan tidak muat di salon saya seperti ini. Salon ini cuma 8 in, jadi tidak muat. Jadi caranya itu kalian ambil kabel dari alat ini. Ini penghubungnya. Ini kalian colok di bagian speaker ini. Colok speaker salon kalian. Lalu di sini kalian pasang di bagian belakang di sini, teman-teman. Oke, kalian pasang bagian sini. Ya, sini kan nih coloknya sama, langsung bisa digunakan. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada buku garansi resmi dari Kenwood
Di depannya lengkap garansinya, dan di belakang untuk buku petunjuknya teman-teman. Di sini untuk diperhatikan teman-teman, jika tidak digunakan keluarkan baterai mikrofonnya, dan ketika suara melemah segera ganti baterai. Gunakan baterai yang berkualitas baik, dan sistem mikrofon telah proset untuk hasil optimal. Oke teman-teman, jadi sangat bagus teman-teman ya. Kenwood itu sangat memperhatikan kepuasan pelanggannya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu video review ini teman-teman. Jika ada pertanyaan lainnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya satu persatu. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian tetap sehat walafiat dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin amin warabbal alamin. Saya Umami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.